Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Mari kita buka 2 Korintus 12 ayat 9, saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tidak ada kehidupan yang selalu mudah untuk dijalani, saudara. Selama kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, akan ada yang namanya persoalan dan masalah yang kita hadapi. Persoalan dan masalah itu ada yang ringan, ada yang berat, ada yang cepat berlalu, ada juga yang harus dihadapi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saudara. Masalah dan persoalan kita yang berbeda-beda itu memiliki waktunya tersendiri, saudara. Ya, dalam hidup ini, saudara, kita tidak jarang menghadapi keadaan dan situasi yang tidak kita mengerti. Namun inilah kehidupan, saudaraku. Ada kalanya kita menemui jalan buntu. Ada kalanya kita melihat pintu tertutup, impian yang terputus di tengah jalan, harapan-harapan yang menjadi kandas, bahkan kepercayaan beberapa orang mulai luntur, saudara. Tidak sedikit dari kita mulai bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan benar-benar ada bersama denganku? Apakah Tuhan sungguh mengasihi aku? Kenapa semua ini terjadi padaku, Tuhan? Rasanya ini begitu berat. Saudaraku, kalau ada di antara kita yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara, yang merasakan hari-hari ini begitu berat, masalah-masalah dan persoalan saudara mulai menghimpit saudara, rasanya sudah tidak mampu lagi. Malam hari ini, saudara, firman Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi, saudaraku, Tuhan Yesus berkata bagi setiap kita yang sedang menghadapi persoalan, yang sedang merasakan hari-hari ini begitu berat, yang sedang bertanya-tanya tentang situasi yang tidak bisa dimengerti, Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Inilah kabar baik yang malam hari ini saya mau bagikan bagi setiap kita, saudara. Apapun yang hari-hari ini sedang terjadi dalam hidup kita, seperti apapun masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi, mungkin saudara sedang menghadapi masalah di keuangan saudara, di pekerjaan saudara, di kesehatan saudara, atau masalah di pernikahanmu, saudaraku, di hubunganmu dengan orang yang engkau kasihi, saudara. Ingatlah, saudaraku, Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan, saudara, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di dalam kelemahan kita, saudara, kuasa Kristus menaungi kita. Di dalam kelemahan kita, saudara, kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Percayalah, saudaraku, tidak ada satu kejadian pun di hidup kita yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan
apa yang terjadi di hidup kita tidak akan melebihi batas kemampuan kita, saudara. Di dalam ketidakberdayaan kita, saudara, kasih Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Itu artinya Tuhan yang memampukan kita. Itu artinya Tuhan yang pegang kendali hidup kita, saudaraku. Dia yang jamin hidup kita. Dia yang pegang tangan kita. Dia sendiri, saudara, yang membawa kita alami kemenangan yang daripada Dia. Oleh sebab itu, saudara, malam hari ini saya mendorong setiap kita miliki respon yang baik di dalam segala keadaan dan situasi. Baik situasi yang kita mengerti atau situasi yang nampaknya tidak bisa kita mengerti, saudara. Seperti apapun situasinya, tetap katakan, Tuhan, aku percaya Engkau baik. Tuhan, aku percaya kasih setia-Mu besar dan tak berkesudahan dalam hidupku. Kasih-Mu tidak berhenti mengalir di hidupku, Tuhan. Tuhan, aku bersyukur sebab Engkau adalah penolongku yang tidak pernah terlambat. Oh Tuhan, aku percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan bagiku. Engkaulah Bapa-Ku yang baik, Engkaulah Bapa-Ku yang setia. Oh saudaraku, tetaplah katakan, saudara, aku percaya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perlindunganku. Miliki respon yang baik dalam segala keadaan. Jangan pernah salahkan Tuhan, saudara. Percaya kasih karunia Tuhan cukup dalam hidup kita. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Malam hari ini, saudaraku, responi kasih karunia Tuhan yang cukup, bahkan saya mau katakan berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita, saudara, dengan menyembah Dia, dengan memuji Dia, dengan tetap bersyukur kepada-Nya, dengan tetap berdoa di hadapan-Nya. Tetap percaya kepada-Nya, saudara. Ingatlah, saudaraku, Dia Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini, Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami menerima kebaikan-Mu, menerima kasih-Mu dalam hidup kami. Hari yang boleh kami lalui bukan karena hebat, bukan karena kuat kami, Tuhan, melainkan karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Karena pertolongan-Mu, Roh Kudus, bukan hebat, bukan kuat kami. Oleh karena itu, malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Kami katakan, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih karunia-Mu cukup dalam hidup kami, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Justru di dalam kelemahanlah kuasa-Mu menaungi kehidupan kami. Engkau bekerja dengan ajaib di dalam kelemahan kami. Engkau memberikan kekuatan di dalam ketidakberdayaan kami. Engkau membuka pintu pada saat pintu-pintu tertutup. Engkau membuat jalan ketika jalan buntu, ya Tuhan. Engkau menyembuhkan ketika banyak orang sudah angkat tangan, ya Tuhan. Engkau memulihkan, ya Tuhan, bahkan ketika nampaknya hampir tidak mungkin untuk dipulihkan. Namun Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hati, keadaan
hidup anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nyatakan, kami percaya kepadamu. Engkau Tuhan kami yang sanggup, sebab kasih karuniamu cukup bagi kami anak-anakmu Tuhan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih dimanapun anak-anakmu berada Tuhan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh berdoa di hadapanmu, bagi mereka yang menanti-nantikan engkau, yang memandang kepada engkau, memfokuskan hati dan pikiran mereka kepadamu Tuhan. Mari nyatakan pribadimu dalam hidup mereka, mari nyatakan hadiratmu dalam hidup mereka Tuhan. Biar pada malam hari ini mereka boleh merasakan kasihmu yang melampaui segala akal. Mereka boleh merasakan damai sejahtera yang daripada engkau Tuhan. Mereka boleh Tuhan mengalami kuasamu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang bekerja dengan ajaib atas hidup anak-anakmu Tuhan. Engkau yang membawa anak-anakmu semakin dekat kepada engkau, mengenal engkau dengan benar, sebab engkau Tuhan yang memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal anak-anakmu dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang menghadapi persoalan apapun dalam hidup mereka, di dalam keuangan pekerjaan mereka. Mari Bapa, engkau membuka jalan, mari Bapa, engkau menyatakan pertolonganmu dalam hidup mereka. Engkau Tuhan menunjukkan kasih setiamu dengan ajaib, mengalir penyediaan yang daripada engkau. Engkau Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibuat beruntung, berhasil, sukses di dalam anugerah kasih karuniamu yang berlimpah-limpah. Kami diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anakmu yang menghadapi sakit penyakit kelemahan tubuh, kami katakan engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh. Dan dengan kuasa dan otoritas yang daripada engkau sebagai anak-anak Bapa di surga, kami perintahkan setiap sakit penyakit di tubuh anak-anak Tuhan dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dan keluar setiap sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa membasuh tubuh, jiwa, roh anak-anakmu Tuhan, menyucikan, menguduskan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa tubuhmu, anak-anakmu alami kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap pernikahan, engkau memberkati setiap hubungan anak-anakmu dengan orang yang mereka kasihi, yang layak, yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Biar kasihmu mengalir memenuhi setiap pernikahan, setiap rumah tangga, memulihkan yang rusak, yang hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memulihkan yang disakiti, yang dikecewakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Membalut, menyembuhkan setiap luka hati di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang mengerti apa yang dirasakan anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan yang peduli, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah istirahat kami istirahat yang baik, tidur yang nyenyak, diberkati pada waktu tidur, dan kami boleh bangun besok pagi dengan kekuatan, semangat, antusias yang daripada Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu saja. Biarlah kasih karuniamu, damai sejahtera, sukacita yang daripada engkau, perlindunganmu yang sempurna, mengikuti kehidupan kami, ada atas hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah, kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita, saudara. Biarlah damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran setiap kita di dalam Kristus Yesus Tuhan sepanjang malam hari ini. Doa saya menyertai saudara, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.